Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pravitasari, NIM H33190023, Prodi Agribisnis Hortikultura. Penyulaman merupakan kegiatan penting yang dilakukan untuk mengganti tanaman lama yang rusak atau mati. Penyulaman sendiri biasanya dilakukan sebelum umur 20 HST. Beberapa faktor yang menyebabkan tanaman tersebut mati yaitu curah hujan yang tinggi, kelembaban yang tinggi, suhu atau temperatur yang panas, tanah yang terlalu asam, tanah tandus, serangan hama, dan lain sebagainya. Cara melakukan penyulaman yaitu beri lubang pada tanaman lama yang tidak tumbuh, lalu masukkan benih dan timbun dengan tanah. Selanjutnya bisa disirami. Penjarangan merupakan suatu tindakan pengurangan banyaknya tanaman untuk memberi ruang tumbuh bagi tanaman yang tersisa. Penjarangan biasanya dilakukan pada tanaman yang sudah berumur 10 hari. Cara melakukan penjarangan pada tanaman jagung yaitu dengan mencabut beberapa tanaman jagung dan menyisakan 2 dalam setiap polybed. Tujuannya yaitu agar tanaman jagung dapat tumbuh dengan sempurna. Pada praktikum kali ini, tanaman diberi 2 perlakuan. Perlakuan yang digunakan yaitu perlakuan penyiraman dan perlakuan cahaya. Pada perlakuan penyiraman terdapat 3 volume yang berbeda yaitu 200 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Sedangkan pada perlakuan cahaya yaitu perlakuan cahaya penuh, naungan, dan tanpa cahaya. Pada pengamatan, alat dan bahan yang digunakan yaitu penggaris dan catatan. Kita ambil 1 polybag tiap perlakuan. Nah, ini merupakan tanaman jagung dari perlakuan penyiraman 200 ml yang disirami 2 hari sekali. Lalu, jagung tersebut diukur tingginya, berapa jumlah daunnya, dan bagaimana keadaannya. Dapat dilihat tanaman jagung tersebut memiliki 8 helai daun dan tingginya yaitu 82 cm. Selanjutnya, perlakuan penyiraman 500 ml yang disirami 4 hari sekali. Tinggi tanaman tersebut yaitu 90 cm dan memiliki 8 helai daun. Lalu kita amati perbedaannya, apakah masih sama seperti sebelum perlakuan atau berbeda. Kemudian perlakuan 1000 ml yang disirami 8 hari sekali. Tanaman tersebut memiliki tinggi 72 cm dan 8 helai daun. Pengukuran pada tanaman tersebut diukur sampai ujung daun yang paling tinggi. Nah, ini merupakan tanaman jagung dari perlakuan cahaya penuh. Lalu tanaman tersebut diukur berapa tingginya, berapa jumlah daunnya, dan bagaimana keadaannya, apakah sama seperti sebelum perlakuan atau tidak. Nah, tinggi tanaman tersebut yaitu 90 cm dan memiliki 8 helai daun. Pengamatan tersebut juga dilakukan pada perlakuan naungan dan perlakuan tanpa cahaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.